Warga Anglesey, Utara Wales dikejutkan dengan seekor ular piton Burma melata melintas kabel jaringan telepon di antara dua gedung. Hewan reptil itu diperkirakan lolos dari kandangnya dan mendaki keluar menyusuri kabel telepon. Selanjutnya, hewan melata itu berjalan menyeberang ke sisi jalan dan berusaha kabur melalui saluran pembuangan. Namun bergeraknya tidak gesit sehingga bisa kembali tertangkap. Foto ular merayap di kabel telepon itu diambil oleh petugas polisi dan diunggah ke media sosial. Dalam keterangannya, dia meminta warga lebih berhati-hati dan waspada khususnya bagi pemilik hewan peliharaan berpotensi berbahaya. Ular piton jenis ini bisa tumbuh sampai 5 meter dan sanggup membunuh anak-anak dengan mudah.